Hai semua. Hari ini kita akan belajar tentang case berambiguity ataupun ambiguous case. Okay, apa itu ambiguous case? Okay, ambiguous case arises when two sides and a non-included angle are given. Okay, ada dua side, ada dua sisi dan satu sudut bukan kandung diberi. Di mana non-included angle tu adalah sudut tirus dan opposite to the shorter of the two given sides. Okay, maksudnya macam ni. Diberi dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Okay, A dengan C diberi. And A ini adalah sudut bukan kandung, non-included angle. Non-included angle A ini adalah tirus, acute dan opposite dengan shorter side. Okay, maksud dia ini given, A and C given. Angle A ini adalah non-included acute angle. Lepas tu opposite dengan shorter side. So when this happens, maka akan ada ambiguous case. Okay, dia macam ni. Dia boleh juga C prime dekat situ. So maksudnya kita ada, instead of BC, kita ada BC prime. Okay, bila BC prime maksudnya nanti the value of A ni sama, kaki dia sama, length of BC prime dia sama dengan BC. Nanti kalau kita buat soalan selepas ni baru you nampak apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ambiguous case tu. Okay, dan kalau saya letak pun BC prime kat sini, masih sama angle A tu opposite dengan the shorter side. Okay, nampak saya tutup macam ni kan? Saya tutup yang sebelah sini. So nampak tak yang C prime nanti akan jadi obtuse. So angle ni pun opposite dengan the shorter side. Sebab A dengan C, A lebih shorter. Okay, dan kita kata BC dengan BC prime sama value. ACB, mana ACB sini adalah acute dan AC prime B dekat sini adalah obtuse cakar. So benda ni kaki dia sama. So angle dekat sini dan sini juga akan sama. Okay, and this line, kalau ini adalah katalah 120, dekat sini akan jadi 60 sebab you buat 180 minus 120. Okay, jom kita cuba sketch triangle. Kalau saya beri this question, saya kata angle B adalah 35 degree, AB adalah 15 cm dan AC adalah 10 cm. Okay, segitiga yang terhasil adalah sama ada macam ni. Angle B adalah 35 darjah, panjang AB adalah 15 cm dan panjang AC adalah 10 cm. Nampak kan gambar triangle ini memenuhi nilai-nilai yang telah dinyatakan tadi. Okey, jom kita tengok triangle yang kedua warna pink ni. Okey, kalau saya lukis macam ni, masih angle B adalah 35 darjah. Panjang AB juga masih 15 darjah, dia sama. Nampak? Kiri kanan sama je. Lepas tu AC pun sama je 10 cm. Tapi saya ubah sikit position C itu. Antara dua triangle ini, which one yang betul sebenarnya? You rasa adakah yang hijau ataupun yang pink yang betul? Yang menepati seperti yang nilai-nilai dinyatakan tu. So sebenarnya kedua-duanya adalah betul. Sebab tu berlakunya case ambiguity, kerana menyatakan ini sahaja sebenarnya boleh menghasilkan dua segitiga yang berbeza bentuknya. Okey, jom kita combinekan kedua-dua ini. Okey, apa yang terhasil? Kita nampak 10 cm sama kat situ. Okey, what happen kalau kita combine? Alright, maka triangle pink akan berada di dalam triangle warna hijau. Dan since A overlap, B overlap, 15 overlap dan C akan terhasil dua tempat di sini, maka saya letakkan yang satu lagi sebagai C prime untuk membezakan antara kedua mereka. So inilah sebenarnya ambiguous case. Okay, akan ada dua segitiga yang terbentuk. Ukuran-ukuran tu sebiji macam ni, cumanya ada sesuatu yang berlaku yang membezakan antara kedua-dua mereka. Okey, yang mana tahu bahawa panjang AC dan AC prime masih sama. Okey, dan kita nampak bahawa sudut ACB di sini adalah sudut tirus, manakala sudut AC prime B adalah sudut cakar. Okey, sudut tirus bagi segitiga warna hijau tadi dan sudut cakar bagi segitiga warna B. Jom kita tengok soalan pertama. Dia kata, the diagram shows a triangle PQR such that PQ equal to 10 cm. Okay, ni dah bagilah.
PQH 10 cm, and angle PQR is 38 degrees. Lepas tu dia kata point R lies on QR such that PR prime equal to PR. So maksudnya dia kata sketch the triangle PQR prime. Okay, ini dah yang baru eh. So you nampak tak sebenarnya nanti R ni yang akan ada position yang baru. Sebab tu dia mention dekat sini PQR prime. Okay, PQR prime sebab nanti R ni yang akan berubah kedudukan dia. So yang dikata PQ is 10, PQR is 38, ini adalah value-value yang fix, yang tetap. You jangan ubahkan. Lepas tu dia kata PR dengan PR prime tu sama. Maksudnya dekat sini nanti akan ada R ni akan ada satu position baru. Okay, R ni akan ada satu position baru dan PR dengan PR prime adalah sama. So senang cerita, yang you nampak fix, yang you nampak fix tu, so you jangan kacau. So you nampak garisan apa yang dia tak kacau langsung. Yes, you nampak RQ ni maksudnya boleh berubah sebab dia kata itu tak fix pun. Yang fix hanyalah 10 dan juga 38. PR fix tapi R boleh ubah kedudukan. Jadi sebenarnya you akan ambil compasses lah sebenarnya. Dia senang macam you ambil compasses, you ambil yang tajam letak kat sini. And then you buatkan macam ni. Macam tu, nampak tak compasses? You akan letak yang tajam dekat sini and then you ching macam tu. Meaning that you punya tu nanti adalah okay, jadi macam ni ya, position dia. Position dia adalah begini. Okay, ni yang baru tu. Okay, ni yang baru. Maksudnya dekat sinilah you punya R prime. Okay, yang mana your new triangle nanti adalah di sini. Sekejap, di sini. Ni you punya new triangle P, Q, R prime. Boleh tak macam tu? Sebab saya dah cerita dalam awal tadi macam mana dua gambar itu boleh di sketch based on info yang dia beri. So kalau you nampak tadi kan, sebenarnya asal-asal R tadi, angle R tadi, sorry ya. Okay, angle R tadi adalah acute. Okay, dia adalah acute. But now what happened to R prime? Dia adalah obtuse. Alright. Yang mana nanti sebenarnya the length ni sama tau. Ni sama. PR, sebab tu dia bagi statement PR equal to PR prime. Jadi kaki dia sama. So, yang ini tadi asal-asal dia bagi apa tadi? Kat sini 38 kan? Kat sini adalah 38. Alright. So, kalau kaki dia sama, isosceles sini akan sama dengan sini. Okay, boleh nampak? Nah, ini idea dia. Okay, the basic idea untuk kalau angle yang dekat sini, okay, angle yang dekat sini tu sebelum dia berubah tu, itu adalah acute. Okay, jom kita tengok question number 2 supaya awak lebih jelas. Okay, jom question 2. This is triangle RST. Dia kata RS is 9, angle RST is 97. Dah bagi dah. Lepas tu dia kata the line TS is extended. Apa maksud extended? Bila dia mention TS, you baca T pergi ke S. TS extended. TS extended. Extended ke belakang lah. Takkanlah pula sebut TS tapi extend pergi sana. Apa sal kan? Tak boleh lah. So bila TS, you follow direction. TS ke kiri, maksudnya ke kiri lah. Okay, jom kita. Saya akan buatkan garisan extended tu. Kita buat ke kiri lah. Kita buat baru. Okay, kita buat draw. Extend sejauh mana tak tahu. Tapi you know that dekat sini sebenarnya adalah obtuse. Okay, yang RS prime dengan RS sama. Okay, RS prime dengan RS sama. So ini nanti akan ada satu lagi. So dia serupa macam yang saya show untuk question 1. Apa yang you buat, you akan buat compasses. Okay, yang tajam letak sini, ni kaki dia. So dia akan extended macam tu. So dia tak nampak. Okay, dia akan extended macam tu. Dia akan macam tu. Okay, you buat drawing tu.
Jadinya your new triangle nanti, you akan garis macam tu lah. Nampak tak siapa ni? Ni you punya tu. Okay, you buat elok-elok sikit lah bagi dia betul-betul nampak kaki dia sama kan. Okay, tapi sebenarnya ni sketching. Sketching tak kisah pun sebenarnya. So you tahu kalau sini 9, sini pun 9 juga. Itu masuk kaki dia sama. And then the new position of S prime adalah di sini lah. The new position of S. So instead of 97 tadi, this akan jadi acute. So obtuse akan menjadi acute. So garis akan extend. Nampak tak yang ST tadi pendek, yang baru dia akan jadi panjang. Dia akan extended. So kalau soalan lah, biasanya kita terus pergilah ya ke paper 2. Kalau main dengan ambiguous ni, dia suka tanya yang konsep ni tau. Nak tanya awak, what is the angle here? Ni berapa? Angle RS S prime. Okay, you tahu ini adalah straight line. So the angle along the straight line is 180 degree. So kalau you nak you nak tahu value dekat situ, maksudnya you akan buat dekat sini, you nak tahu, you akan buat 180 degree minus 97 degree. So you akan dapat kira-kiranya sebagai 83. So bila sini 83 kan, sini pun 83, macam tu. So kalau katalah nak cari angle kat sini pula, you pakailah properties the sum of triangle is 180 degree. Okay, boleh faham macam tu. Jadi kan, untuk your new triangle tadi yang you bentukkan, dia nak sketch the triangle RST RS prime T, you biarkan you buat. Saya suka you buat drawing asal and then you tambah baru. Sebab dia pemeriksaan dia akan melihat kepada the value of you punya S prime tu. Is it dia nampak acute? Adakah dia nampak tirus? Sebab sometimes kalau you tak buat yang original, mungkin you akan tersilap buat untuk yang baru tu. Okay, so actually your punya new triangle tu kat sini lah sebenarnya. RS prime T kan? Ni lah dia. RS prime. Ya, ni lah semuanya. Nampak? Okay, daripada obtuse, dia menjadi acute. Okay, jom kita tengok secara general. Okay, in general, dia kata sketch the new triangle AB prime C. Okay, yang dia bagi dua-dua ni adalah triangle ABC. Okay, dua-dua dah, yang dia bagi adalah triangle ABC. Dia kata sketch the new triangle AB prime C. You know that nanti B ni yang akan berubah position. Okay, so you tengoklah dekat sini, what is B? B actually is acute kan? B is acute. You nampak kat situ. B yang gambar belah kanan ni, B dia adalah obtuse. Ingat obtuse ni adalah angle greater than 90 degree. Besar dia 90 tapi lesser than 180 degree. Okay, itu obtuse. So acute ni tirus. Tirus kecil je, dia lesser than 90 degree. Okay, so what happen? Okay, secara general untuk you senang ingat, kalau acute dia becomes obtuse, senang je. Lepas tu yang line yang tak fix dia akan shorten, dipendekkan. Okay, kalau yang asal adalah obtuse, nanti yang baru akan jadi acute. And then line itu extended. Itu yang kita buat untuk satu dengan dua tadi. Okay, now kita tengok dia kata sketch the triangle AB prime C. Yang fix apa? Yang fix yang dia tick AB fix, AC fix, angle ACB fix. So AB fix, AC pun fix, angle ACB pun fix kat sini. Nah, ini pun fix. So maksudnya yang you boleh ubah adalah angle yang kat sini, yang B, sebab tu dia nak position yang baru ni B prime kan. So B akan berubah tempat. So macam tadi lah, apa yang you buat adalah you akan pakai compasses lah kan, yang saya dah cerita tadi. You pakai compasses, you kecing situ. You anggap lah you guna compasses. Tak payahlah guna compasses sangat pun. Okay, so kita akan buat macam tu. Okay, you buat macam tu. Pakai ruler, saya suka pakai ruler. Kemas. So you tahu ini kaki dia sama nanti. And this is the new position of B prime. Nampak tak? So tadi acute, but the new angle akan jadi obtuse. Kan senang kan? Okay, kita tengok pula yang kanan ni. Yang kanan ni. So kanan ni
maksudnya obtuse becomes acute and line is extended. Senang je, you extend je lah line tu kan. You know dah ada rahsia-rahsia dia, dah cerita tadi dah. Bila you nak extend, you extend lah. You boleh kecing macam tu. Eh, mana pula saya punya pena ni. Kan, you extend lah. You extend dia pergi ke kiri. Okay. You extend dia macam tu. Tapi nak senang, nak senang nampak dia macam, ingat eh, macam you pakai compasses kan. Tapi sebenarnya tak pakai pun. Maksudnya you letak yang tajam belah sini, you anggapkan you pakai compasses. So lebih kurang lah you akan buat kaki sama. Okay, triangle yang kaki sama, isosceles triangle. So should be macam ni. Ingat eh, you akan buat kaki sama. So kaki nanti akan sama. The length is equal. So the new position of BU adalah kat sini lah, B prime. Nampak? So daripada obtuse asal-asal, yang baru akan jadi acute. See? So what happened to the line tadi? Line BC tadi, dia extended. Nah, itu maksud extended. So boleh faham tak? So saya harap awak boleh dapat secara general yang acute becomes obtuse, the line is shortened. And when the original angle is obtuse, it becomes acute and the line is extended. Itu the basic knowledge. And you akan pakai the properties of the straight line. Kalau you tahu ini obtuse, what happened dekat sini? 180 minus. You tahu sini acute, meaning that bila kaki sama, ini kiri dengan kanan dia sama. So how can you get the angle here? Means 180 minus. That's it. Alright, jom kita cuba paper 2 punya soalan so that you akan lebih master in ambiguous case.